Nah, yang pasti saya menyesalkan ya bahwa apa yang terjadi sama Toro saat ini. Saya juga rasanya saya juga nggak berani. Kenapa? Karena memang Toro itu kan juga salah satu artis yang aktif ya, untuk penyuluhan bahaya narkoba. Kemarin mendapatkan informasinya, saya juga rasanya kok percaya. Nah, kalau untuk kasus kasusnya sendiri, mungkin kan ya kita ikuti kasus saja. Yang pasti saya kesini ya memberikan support, karena biar bagaimanapun saya mempunyai tanggung jawab moral bahwa Roro selama ini juga ikut di kegiatan-kegiatan penyuluhan. Saya cuma ngasih support aja karena memang saya pribadi juga mempunyai komitmen ya dengan Pak Yanto bahwa memang narkoba ini sudah menjadi bisa dikatakan musuh besar daripada masyarakat dan khususnya generasi muda. Nah, ini juga yang saya sangat prihatin, dan memang itulah ya jahatnya narkoba, bahwa Roro Fitria seorang penyuluh yang aktif ya di kegiatan penyuluhan, ternyata dia juga terkena. Ini ya, makanya saya sangat prihatin, dan sungguh luar biasa kejahatan narkoba ini, sungguh luar biasa. Akan mendampingi Bang, berarti Bang? Ya. Akan mendampingi proses hukum ini? Saya mendampingi secara moral ya, ya kasih support, tapi kalau pendampingan hukum itu tadi saya sudah jelaskan bahwa saya mempunyai komitmen. Ya, saya mempunyai komitmen bahwa saya ini memimpin penyuluhan hukum, memimpin penyuluhan narkoba. Jadi saya berkomitmen tidak akan menangani perkara narkoba.